Melaksanakan kewajiban ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila dan selalu berpegang teguh terhadap toleransi. Seorang yang sedang membutuhkan merupakan cara kita mengamalkan nilai sila kedua Pancasila di kehidupan sehari-hari. Menggunakan produk lokal atau mencintai produk dalam negeri merupakan cara kita mengamalkan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati oleh beberapa orang merupakan cara kita mengamalkan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meringankan beban korban banjir dengan memberikan pakaian yang masih layak pakai atau makanan yang mereka butuhkan merupakan cara kita mengamalkan nilai sila kelima Pancasila.